ini gue rasa lu mimpi sesuatu, tiba-tiba besok paginya lu bangun, lu pengen lamar kali ya. Kamu sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik. Tanggal, venue, sampai konsep. Tapi saya kecewa sama kamu. Karena kamu ternyata belum meminta izin kepada orang tuanya Juni. Ya ada baiknya kita minta restu dulu lah, tanya dulu sama orang tua, minta izin. Setuju sih mas, setuju sebenarnya. Waktu Mas Temi nanya soal izin ke orang tua Juni, sebenarnya saya sempat kepikiran soal izin itu. Tapi saya masih ragu sama planning saya, jadi emang belum saya lakukan. Jadi wajar aja kalau Mas Temi sempat kaget dan segera kecewa sama saya. Mudah-mudahan. Amin, amin. Mamanya yang ngizinin. Amin. Oke, itu artinya gue tunggu kabar dari lu ya. Tapi sebelum gue pulang, liat planningnya dulu di atas. Oke, okay, yeah. Kita ke atas. Nah, ini lantai tiganya nih. Oke, okay. Kayak gini. Lu jadi nanti eksekusi mau di atas nih. Ada rooftop juga soalnya kan tadi. Lihat kan di bawah situ. Kita ke atas. Kalau gue sih ngebayang ada runutan gitu ya, runutan surprise lah dari setuju bawah. Tuh, betul. Karena kan makan waktu juga kan kalau dari bawah ke atas tiba-tiba enggak ada apa-apa. Gitu ya. Betul, betul, betul. Setelah kami melihat venue, akhirnya kami pun setuju dengan venue yang sudah dipilih Galih untuk pelamaran nanti. Beberapa hari sebelum pelamaran, salah satu tim lamar janjian dengan Galih yang saat itu akan meminta izin kepada orang tua Juni. Siap, siap. Waktu saya ketemu sama tim dan menuju ke rumah Juni, saya sebenarnya sempat ragu. Gimana nanti kalau orang tuanya Juni nggak mengizinkan atau malah marah sama saya? Kan aku sama Ita udah 7 tahun pacaran. Iya. Nah, aku rencananya mau ngelamar Ita, Tante. Iya. Iya, Tante ikut senang. Itu apa, Mas Arif baru bilang ke Tante, minta apa, lamar gitu. Iya, ya, kalau bisa sih Tante, ini aja apa, bawa orang tua, Bapak, Mama kan, ya datang ke sini gitu, baik-baik gitu. Itu sebenarnya aku tuh ikutan program lamar di Net TV gitu Tante. Oh, kok begitu? Ya sebenarnya sih, ya itu Tante tujuannya awalnya mau ngasih surprise aja ke Ita gitu Tante, biar maksudnya ya nanti di masa tua ada yang berkesan gitu, ada yang dikenang gitu loh. Oh dulu pernah nih gitu, sebenarnya sih gitu Tante. Aku juga minta maaf nih sebelumnya kalau misalnya belum ngasih tahu Tante, tapi Mama Papa ntar akan kesini juga gitu. Sekarang gini aja lah. Kalau Tante sih ikut Mas Arif aja, baiknya gimana gitu. Siap Tante. Nanti sama Junita ya. Siap, siap. Nanti di yang baik-baik aja gitu. Iya, restu dari orang tua Juni menjadi angin segar dan kami pun mantap untuk menjalankan eksekusi pelamaran. Di hari berikutnya, saya, Galih, dan tim janjian di venue untuk latihan dan blocking bersama dengan teman-teman dancer. Telepon si Galih. Janjian jam 1, jam setengah 2 belum datang. Berarti boleh sambil latihan aja dulu, Kak? Boleh, sambil boleh. Sambil latihan aja. Oke. Aku nelfon. Kita ngobrol sini, Dete. Satu hari sebelum eksekusi pelamaran, kami melakukan latihan dengan teman-teman dancer. Tapi pada hari tersebut, Galih nggak ada kabar dan tidak merespon tim yang berusaha menghubunginya. Ini kita kalau ngomongin teknis kayak gini, dia harus ada. Jadi dia supaya tahu. Ini orang kayak hantu tau gak? Tiba-tiba datang ya kan bawa persiapan. Sekarang kita lagi perlu dia buat rehearse, tiba-tiba ngilang. Halo? Lima. Terus jadinya datang jam berapa ke sini? Udah. Setengah jam sampai sini bisa? Setengah jam sampai sini bisa? Ya udah, aku tunggu ya. Thank you. Sama Juni. Pantes dirijek-rijek tuh. Setelah kami menunggu Galih cukup lama, akhirnya Galih memberi kabar. Dan tidak lama kemudian, Galih tiba di venue. Enggak apa-apa. Oke. Gini, ini teman-teman dari dancer lagi rehearse. Oke. Ya kan buat eksekusi. Nah, kita mau ngomongin soal gimmick. Gimmick yang kemarin kan jadi. Iya, benar-benar setuju. Gimana itu? Enaknya gimana ya? Setelah kita semua ngobrol tentang idenya Galih,
Akhirnya saya dan tim meminta bantuan kepada salah satu dancer untuk membantu kami untuk menyamar menjadi salah satu temannya Gali. Salah satu di antara kalian ada yang jadi temannya Gali, karena Jun ini jelas banget sama teman-teman perempuannya Gali. Di tengah latihan bersama dancer, saya membahas skenario untuk menjadi teman Galih dengan salah satu dancer yang nantinya akan menyamar. Selesai membahas skenario penyamaran menjadi teman Galih, para dancer langsung melanjutkan blocking untuk eksekusi pelamaran. Setelah dancer selesai blocking, saya melihat Gali seperti orang kebingungan. Saya nggak tahu dia ada masalah apa sama Juni, tapi dengan masalah tersebut, saya melihat Gali nggak bisa berkonsentrasi. Kenapa lo? Ini mas, tadi kan Mbak Tessa nelfon-nelfon nih. Juni tahu. Cincinnya, aduh. Cincinnya Gali ketinggalan di mobil. Teman-teman, cincinnya Gali ketinggalan di mobil.